Kita ke informasi seputar Pilkada 2018, Saudara. Pasangan calon gubernur, wakil gubernur Jawa Tengah hari ini mengawali rangkaian tes kesehatan sebagai tahapan pendaftaran dalam pemilihan kepala daerah. Sedangkan pasangan calon gubernur juga wakil gubernur Jawa Timur hari ini menjalani tes kesehatan lanjutan. Calon gubernur dan juga wakil gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo dan juga Taj Yassin tiba lebih dulu di RSUP Dr. Karyadi. Tak lama berselang, pasangan Sudirman Said dan juga Ida Fauziah juga tiba dan langsung menuju ruangan gedung Diklat Rumah Sakit. Kedua pasangan calon tersebut menjalani pemeriksaan kesehatan yang hari ini difokuskan pada pemeriksaan psikologi serta neurologi termasuk tes narkoba. Sementara dua pasangan calon peserta Pilgub Jawa Timur hari ini kembali mendatangi RSUD Dr. Sutomo, Saudara. Mereka menjalani pemeriksaan kesehatan lanjutan meliputi pemeriksaan jantung, paru, liver, mata, THT, serta pemeriksaan bebas narkoba dan juga tes urin. Kemarin pasangan Syaifullah Yusuf Putih Guntur Soekarno dan pasangan Kofifah Indar Parawansa Emil Dardak menjalani tes kesehatan kejiwaan ataupun psikotes. Saudara.